Nama aku Ainuddin. Smart tak aku? Kalau nak add aku kat Facebook, search je lah Ainuddin Kulai. Sekarang ni aku tengah siap-siap nak pergi solat Aidilfitri. Tapi masih awal lagi. Saja siap awal-awal sebab nak buat aktiviti kebiasaan aku, menulis diary. Ha, jangan kecoh-kecoh tau. Ni rahsia aku dan korang je, okey? Tahun ni aku beraya sekali lagi tanpa keluarga di sisi. Maklumlah, menuntut di perantauan, kadang-kadang waktu macam ni teringat walik kat kampung. Tinggal seorang saja. Along dan Angah pula masing-masing dah sibuk. Aku yang jauh ni bukannya boleh selalu jenguk walik. Tapi alhamdulillah, malam raya tadi sempat telefon walik, tanyakan khabar dia dan macam-macam lagi. Kata orang, melepaskan rindu di hati. Little bugger here, Ma, siapa telefon malam-malam buta macam ini? Assalamualaikum. Walik ke tu? Iya, waalaikumsalam. Siapa? Ainuddin? Ainuddin yang mana satu? Oh, Ainuddin, oh, kampung sebelah? Enggak. Yang mana ini? Lah, engkau Ainuddin yo. Sebentar ya. Ah, mana ini lampu? Ah, susah menak. Mana ya? Hah? Yang kau, oh, Ainuddin. Abang kau kacau balik malam-malam buta ini. Kenapa enggak telepon di siang hari? Engkau ni, Ainuddin. Sorry ya, Walid. Besok nak raya kan? Sebab tu lah tengkol. Din ingat nak call awal-awal. Tapi Din sibuk buat persiapan raya kat sini. Sekarang mau free. Iya, ada-ada saja langkah ini, Aden. Aduh. Walid sehat? Iya, iyalah. Kalau Walid enggak sehat, tak adalah bulat macam gini. Kau ni, Nudin, Nudin. Abang kau beli Walid ya? Walid ni walawak ah. Nyo sayang sangat ni Walid ni. Iya kan kamu sayang sama Walid. Entah-entah kamu ni berguas saja sama Walid. Iya, iya. Ayah, 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 ayah. Kami Walid tahu kamu sayang sama Walid. Walid pun sayang sama kamu. Kalau Walid enggak sayang sama kamu, sudah lama Walid lempang saja kamu ni. Ha. Ha. Macam itulah Walid. Orangnya cuba berlagak tegas, tapi dia tak boleh sembunyikan di sebalik mukanya yang comel tu rasa kasih sayang dia pada anak-anaknya. Teringat pula masa dulu-dulu tolong Walid di kampung. Membesarkan kami dengan memegang status bapa tunggal memang payah. Pernah je aku sarankan Walid
suruh kahwin lagi. Tapi tahu tak apa dia kata? Apa kau kata, Din? Kau tahu, Din, cinta Walid pada Umi kau sampai akhir hayat tau. Walid, Walid, sweet sangat. Sunyi pula rasanya bila beraya tanpa keluarga. Din! Ya? Yeah. Dah siap belum? Dah ready belum? Aku masjid ni. Okey, dah, dah. Lupa seketika pula aku pada ukhuwah yang terbina di sini. Bukankah ia juga sebuah keluarga?